RSCD Kolonel HM Syukur. Ini jalan masuknya, jalannya dua jalur ya. Perumahan Permata Kenali. Ada jualan ayam. Depan sana ya. Ya, rumah sakitnya di sini dulu. Rumah sakit jiwa. Kolonel HM Syukur. Oke. Kita coba masuk lorong ini ya, lorong damai. Ini kemana ya? Lorong damai. Nah, tembus nggak nih lorongnya? Buntu ya? Oh, ini ke rumah sakit nih. Buntu, lorong buntu. Buntu lorongnya. Ternyata damai lagi kita. Oke, kita lanjut. Belusukan. Oh, ini kemana nih? Coba lagi. Ini buntu juga nih. Bentuk juga ya. Wah, buntul. Buntul. Orangnya buntu. Dari dulu penasaran pengen masuk ke sini. Ternyata buntu. Tapi enggak tahu lah ya. Kayak sih buntu. Yang tahu silahkan komen ya. Oke. Oke. Kiri lagi. Huh.
Nah, kalau di sini ini ada sekolah, teman-teman. Ini ada sekolah Asifa. Terus sering masuk sini ntar sekolah. Kalau mutakin. Nah, ini sekolahnya. Ada sebulan atau berapa yang itu kita coba buat video di sini ya teman-teman. Kita coba lurus. Aduh, ini rumahnya bagus banget. Banyak orang kaya di sini. Aduh, rumahnya bagus-bagus. Ini masih ada kosong nih tanahnya. Oh, sudah sampai sana. Jalan besar ya. Oke. Ini mau belok nih. Jualan di sini ya, jualan pauk-pauk. Wih, pisang lek. Nah, pisang nih, ada kates juga. Di kiri kan. Nah, kiri itu. Ya, ini dia kalau di belakang bro. Soalnya sempit wah. Masa motorcross audionya nyalpot RX ini. Oke, lanjut kita. Jadi ini nanti tembusnya ke jalan lintas timur teman-teman. Kita lewat pasar ini, ke pasar sayur, pasar lauk pauk, pasar tradisional. Pasar apa istilahnya di mereknya, nanti kita lihat dulu.
pasar rakyat, teman-teman. Nah, ini namanya pasar rakyat Aurguri. Banyak jual ubi, jagung, sayur, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita mau istirahat dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita keluar dari pasar rakyat Aurguri. Kita akan menuju ke Jalan Lintas Timur. Sepertinya tidak pas. Mana ya? Dan di depan sana itu jalan lintas Kelonton, jalan lintas Timur. Jadi kita cari ke luar provinsi ya, Pekanbaru, Medan, Aceh, Batam juga lewat sini, teman-teman. Oke, demikian video ini. Terima kasih.